Halo people, what's up? Yes, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke, teman-teman, hari ini adalah hari keempat nih, teman-teman ya, untuk event Minato Kurama, teman-teman. Di sini gue nggak terlalu nge-push untuk PVP-nya ya, teman-teman ya. Jadi kita bakal coba push seadanya aja. Dan di sini gue bakal ngasih tau ke kalian beberapa tips, teman-teman, yang pastinya ini benar-benar paling penting ya, teman-teman ya. Yang paling penting, yang paling bermanfaat, teman-teman. Oke, tipsnya itu adalah pemilihan ninja ya, teman-teman ya. Untuk support, support terbaik itu adalah Kabuto ya, teman-teman ya. Dia benar-benar OP banget di arena, benar-benar berfungsi banget atau bagus banget ya, teman-teman ya. Pokoknya bagus banget lah inilah di PVP ya. Ataupun di sini juga nih, teman-teman nih, di trials di Lost Tower ini juga penting banget kalau kalian bawa Kabuto ya. Jadi benar-benar Kabuto itu hero yang paling bagus untuk support, teman-teman. Terus gimana bang tipsnya ya bang ya? Oke, untuk Kabuto itu dia ninja SSR ya, tapi itu susah banget teman-teman untuk didapetin ya. Jadi satu-satunya cara untuk dapetin Kabuto itu pertama adalah digacha di special summon, teman-teman. Di sini ya, kalau hoki kalian bisa dapat Kabuto. Udah, cuma di situ doang teman-teman. Cuma di sini doang ya kalian bisa dapetin Kabuto, teman-teman. Di redeem pun nggak ada di sini Kabuto ya. Redeem secara gratisan nggak ada. Sedangkan Sasuke ataupun Naruto itu ada, teman-teman. Si Kabuto ini nggak ada sendiri, teman-teman. Jadi cara keduanya yang benar-benar paling gampangnya, teman-teman, untuk dapetin Kabuto adalah di sini, teman-teman. Namanya itu Base Shop. Koinnya dapatnya dari mana bang? Koinnya dapat dari Orochimaru Base ya, teman-teman ya. Kalian bisa beli Kabuto 1 di sini, dan ketika nanti koinnya itu udah 60.000 lagi, teman-teman, kalian jangan pernah beli Conan ya. Ini blunder, teman-teman. Menurut gua kalau kalian beli Conan itu blunder ya. Jadi kalau misalnya udah 60.000, kalian refresh aja, terus kalian langsung beli Kabuto lagi. Gua contoh ini misalnya begini, teman-teman. Kalian refresh. Nah, Kabutonya itu akan ada lagi ya. Jadi kalian butuh 1000 ingot untuk dapat satu Kabuto. Dengan catatan ini kalian udah cukup ya, teman-teman ya. Ini rugi nggak bang? Enggak, teman-teman. Serius, itu nggak rugi ya. Kalian gunain 1000 diamond untuk Kabuto itu nggak rugi. Soalnya memang Kabuto itu bisa didapetinnya cuma di situ, teman-teman. Jadi kalau kalian mau benar-benar dapetin support yang kuat ya, teman-teman ya, di situ salah satunya cara untuk dapetin Kabuto yang gampang. Gue pun ini semua Kabuto gue dapetnya dari situ semua ya, teman-teman ya. Sampai bintang 9, ini mau bintang 10 ya. Itu dapetnya dari situ semua. Jadi semakin banyak kalian nge-push Orochimaru Base, teman-teman, semakin besar kalian dapetin Kabuto. Dulu gue waktu pertama kali bermain itu salah ya. Gue pernah nukerin Conan, teman-teman, di situ, dan itu benar-benar blunder banget sih ya, teman-teman ya. Yang paling benar adalah kalian gunain 1000 ingot, teman-teman, untuk dapetin Kabuto di situ, teman-teman ya. Oke, ini kita udah climb. Kita bakal coba nge-push day keempatnya untuk event Minato ya, teman-teman ya. Oke, Minato itu kuat, teman-teman. Jadi kalian gak usah khawatir gagal ya. Minato itu kuat banget pokoknya. Minato, Kabuto, Kabuto itu penting banget, teman-teman. Serius, gua nggak bohong ya. Kabuto itu penting banget di late game kayak gua gini, buat nge-push arena ataupun nyelesain stack-stack yang sulit. Kabuto itu benar-benar bagus banget sih. Soalnya memang skillnya itu dia bisa ngidupin satu orang kembali ya, teman-teman ya. Oke, masih bintang 2, tumben bintang 2. Ininya salah kah? Oke. Halo. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Berhasil, udah bintang maksimal. Kita claim aja di sini. Terus server bond pasti ya. Pasti banyak yang beli Minato, teman-teman. Soalnya Minato itu emang bagus banget sih, dan juga kuat banget, teman-teman.
di sini gue nggak bakal gacha lagi, gue bakal tabung untuk next banner aja ya kalau misalnya Minato rilis lagi teman-teman. Ih, ini serius, Strong Ninja Rival sekarang keras ya, di top 80 aja udah susah teman-teman ngalainnya. Oh. Sekarang udah keras teman-teman. Asli, nggak bohong, dua kelinci teman-teman. Oke, kita coba otak-atik dulu. Kayaknya jangan full damage ya teman-teman ya. Kita pakai full defense aja. Percing Taijutsu kayaknya ini nggak terlalu penting teman-teman. Kalau nggak salah tuh ini bagus ya. Kayak menang, kita coba merangkak ya. Buset, ini aja yang elemennya kuat aja masih top 55 teman-teman. Nah, ini dia juga nih. Emang kayaknya sekarang untuk ranking ini agak susah teman-teman, soalnya banyak banget orang-orang yang udah punya ninja yang bagus ya. Sisanya tinggal hoki-hokian di susunan gem sih. Kalau misalnya gem kalian bagus, kalian bisa top ranking 16 teman-teman. Nanti di akhir seasonnya juga kalian nge-push supaya peringkat kalian tuh udah bener cuma 16 ya teman-teman ya. Oke, nice banget. Wah, susah. Sulit pokoknya teman-teman. Oke, ini dia untuk Strong Ninja Rival Minato teman-teman. Gua bakal coba Climb Holiday Celebration. Ini sebenarnya penting banget sih ini. Ini kalau misalnya kalian gak ambil sih rugi sebenarnya teman-teman. Holiday Celebration itu. Soalnya itu satu-satunya tempat untuk dapetin Awakening Stone secara gampang ya teman-teman ya. Jadi kalau yang di sini tuh kalian penting banget untuk dapetin Awakening Stone. Kalau ada yang nanya Awakening Stone itu untuk apa? Itu untuk nge-awakening ninja ya teman-teman. Nanti kalau misalnya udah bintang 11, kalian mau naikin ke Awakening, kalian butuh yang namanya Awakening Stone, dan itu tuh harganya mehol banget teman-teman. Di shop sini aja Awakening Stone kalau nggak salah 2000 gitu loh harganya. Kan mahal banget nih Awakening Stone itu teman-teman. Jadi kalau kalian mau nggak rugi ya, di Treasure Hunting ini kalian coba dapetin Awakening Stone. Ini coba kita gacha sekali satu box ini teman-teman. Oke, gua nggak mau gacha lagi soalnya dapatnya ampas ya. Swipe. Ini kalau gua swipe biasanya, wih, kok udah bisa nih? Oke, next, 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 next. Yang nggak penting tuh ini nih. Wah, kalah coy. Wah, kayaknya ini ya nih. Wah, susah ya. Nanti aja teman-teman. Ini kita swipe all. Kenapa ini gue swipe all teman-teman? Ini tuh paling penting banget untuk di late game ya. Batu itu tuh lebih susah didapetin teman-teman daripada ninja XP ataupun chopper ya teman-teman. Di sini kita claim aja dulu ini, kita claim swipe swipe dulu. Kalau yang lainnya tuh cukup gampang teman-teman. Oke. Challenge sudah berhasil, kemudian Orochimaru bias belum gua push teman-teman. Ini strong dead, kita coba climb dulu. Harus nyari batu nih, batu yang banyak nih. Nanti nih kita nih. Tanknya udah, gua kurang siapa ya? Paling nanti gua naikin Naruto sih. Untuk sekarang sih line up paling bagus. Gimana bang line up paling bagus? Oke, kalau line up paling bagus itu tankernya pasti kalian bawa Kisame ya teman-teman ya. Kisame itu bagus banget untuk dijadiin tanker. Terus DPS kalian bisa bawa Sasuke, dan stunernya atau CC-nya kalian bisa pakai Naruto ya teman-teman. Dan supportnya itu kalian bisa bawa yang namanya si Kabuto teman-teman. Jadi kalau untuk stunner line up 1, 2, 3, 4, satu lagi bebas kalian mau bawa si ini Hashirama Senju nggak apa-apa ya teman-teman ya. Atau kalau punya ninja-ninja SP yang lainnya, contohnya si Namikaze Minato teman-teman, ini juga bagus ya.
bisa nyerang baris belakang teman-teman. Untuk sisanya sih menurut gue ya tergantung situasi sih. Gue pribadi bakal naikin Sasuke kalau enggak Kabuto duluan sih teman-teman. Cuman materialnya aja yang agak kurang ya di sini. Oke. Mungkin sekian aja teman-teman tips dari gue ya. Jadi jangan sampai kalian ambil Conan sih intinya ya teman-teman ya. Jangan sampai kalian ambil Conan, kalau bisa kalian refresh pakai ingot pun itu sebenarnya nggak rugi banget sih. Mungkin sekian untuk konten kali ini. Jangan lupa di like dan di subscribe. And see you di next video. Goodbye.